Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ramadan di channel YouTube Dr. Ramadan Pekanbaru. Kali ini saya akan membagikan tips atau setting HP khusus untuk driver GoCar, driver Grab, Gojek, dan Grab Bike. Mungkin teman-teman selama ini mengalami akunnya gagu, sulit mendapatkan orderan, sementara teman yang lain akunnya gacor. Jadi kali ini saya mohon izin kepada suhu-suhu untuk menyampaikan bagaimana cara menyeting HP biar gacor, biar mudah dapat orderan. Yuk kita lihat videonya. Baik teman-teman, kita mulai. Pertama kali yang perlu diperhatikan adalah kita harus membersihkan handphone kita terlebih dahulu. Caranya adalah kita klik menu, lalu ada file saya, pilih internal, penyimpan internal, lalu kita cari Android. Di sini ada data, ditahan, sudah terchecklist, lalu klik hapus satu folder, klik hapus. Dengan demikian, maka HP kita akan jauh lebih ringan. Kedua adalah rajin menghapus cek aplikasi Gojek Grab yang ada di handphone. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan handphone Samsung J5 Pro. Jadi caranya adalah sudut kanan kita lihat, kita cari aplikasi. Setelah aplikasi, maka kita lihat, kita cari aplikasi GoCar, Gojek, Grab. Di sini saya mencontohkan adalah GoCar. Lalu klik penyimpanan. Lalu hapus memori. Nah, sehingga memori 0 byte. Setelah itu dilakukan, maka kita akan coba dengan Maps. Setelah Google, kita lakukan, kita coba Maps, lalu klik penyimpanan, lalu hapus memori, sehingga memori 0 byte. Selanjutnya adalah kita akan men-setting agar GPS kita akurasinya tinggi. Kita cari menu pengaturan, lalu kita cari Google, pengaturan Google, kita klik, lalu kita cari lokasi, kita klik. Di sini paling atas ini adalah lokasi aktif atau metode penemuan lokasi akurasi tinggi. Di sini ada tiga pilihan: akurasi tinggi, hemat baterai, dan fungsional saja. Maka kita pilih adalah akurasi tinggi. Selanjutnya adalah silakan hapus file-file atau aplikasi yang jarang digunakan. Ini akan mempengaruhi kinerja memori handphone. Maka pastikan kita cek foto-foto atau video-video yang tidak berguna, silahkan dihapus atau dipindahkan ke handphone satu-satunya. Ini gunanya untuk melegakan memori sehingga memori fokus bekerja di aplikasi kita. Selanjutnya adalah gunakan operator seluler terbaik. Cara dapat orderan Gojek atau Grab,
berikutnya adalah dengan menggunakan koneksi internet terbaik. Pilihlah operong di lokasi kerja kita. Jika tidak mumpuni atau kurang mumpuni, kita bisa menggunakan modem sebagai backup koneksi. Selanjutnya adalah jangan pernah menolak orderan yang masuk. Menolak orderan yang masuk akan mempengaruhi performa. Selanjutnya adalah pilih lokasi pangkal yang strategis. Kurangi untuk ngetem terlalu lama. Pilihlah tempat-tempat keramaian sesuai dengan jam-jam tertentu. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas bagaimana cara men-setting HP biar gacor. Silakan teman-teman dicoba, lalu diaplikasikan. Jangan lupa tetap muter-muter mencari tempat keramaian. Selalu berusaha, jangan pantang menyerah. Oke teman-teman, dimohon agar klik subscribe untuk mendukung channel YouTube ini, Driven Online Pekanbaru. Terima kasih, salam kompak.